jalan di Merpati. Jangan dipotong. Ya, dan makanya Bapak bisa lewat Bapak, sekarang. Bapak, kasih bicara. Ya. Jangan dipotong dulu, Pak. Iya, saya enggak potong. Dari tadi kan saya enggak potong Bapak. Iya, udah lanjut terus. Minta solusi terhadap jalan Bapak. Sampai tahun akhir Desember. Kami belum dapat. Belum dapat berita. Sebentar, Pak. Terus. Enggak, biar tidak satu apa namanya? Tidak satu versi. Iya. Ya, Pak ya. Setelah itu kami dari klien pun sempat menanyakan langsung ke Pak Camat melalui WA kalau saya tidak salah nih. Pak Camat pun menyampaikan belum ada berita dari Kamar Pak. Akhirnya mohon izin Pak, kami pengembang mencoba mendekati pihak pemerintah. Tanggal berapa? Sekitar tanggal 22 Desember. 20 kita selesaikan finish. Ya terus. Iya makanya Anda dua-dua jangan sepihak, benar sendiri. Jangan dipotong dulu Pak. Lalu siapapun yang mendapatkan akses itu buat kami tidak ada masalah. Yang penting warga bisa menggunakan itu. Kami tidak mempermasalahkan siapa itu yang masuk ke sana, bukan masalah. Ya. Akhirnya pihak di sana, pihak Jalan Merpati memberikan akses izin sementara sampai proses hukum ini berjalan. Ya. Itu kepada kami. Yang memberikan si pemilik tanah. Oh, jadi udah ketemu. Sudah. Dari pihak Ibu Putri ya, Mbak yang ngasih ketemu sampai 3 kali dan beliau memberikan izin akses sampai pemasaran. Ada kompensasi? Tidak ada, Pak. Belum. Tidak ada, Pak. Hanya rasa ikhlas kemanusiaan aja. Betul. Oke, terus. Dan beliau mengizinkan sampai proses hukum ini selesai. Nah, setelah berjalan tanggal 30 datanglah mohon izin dari pihak aparat kepolisian didampingi oleh lurah untuk mengecek lokasi jalan tersebut. Itu laporan sepenuhnya kepada kami. Ya. Itu kronologi yang saya dapatkan dari klien. Ya udah, yang penting sekarang udah bisa pakai jalan. Siap, itu jalan. Intinya. Berarti Bapak dapat informasi dari klien. Klien Bapak siapa? Mungkin. Kedua, dapat informasi dia dari mana? Dari karyawan. Karyawannya? Ya. Kan biasa telepon. Ya. Makanya, dengan data-data seperti itu, walaupun ini Pak Gusti datang ke Kelurahan Pendungan, saya tanya, seandainya... Ya. Keluar maksudnya ya. Emosi, bukan saya emosi. Ini biar didengar semua. Biar saya orang sabar. Enggak, saya orang yang paling nama saya sabar, Pak. Nama saya Pak Sabar paling kecil. Dari kecil saya namanya Sabar. Ya.